Apabila saya mau jelasin tentang budaya ini. Apa tuh, Mang? Budaya mata biru Turki. Lo lihat ini? Ah. Ini, Pak. Kalau beli rumah baru. Iya. Oh, ini? Bayi baru. Bayi baru? Bayi baru, toko baru. Terus kita beli ini. Kenapa? Karena, Bapak, terkadang orang cemburu. Kadang mereka, oh, bayi indah, mobil baru, terlalu bagus, rumah. Mereka terkadang kirim energi yang negatif. Terkadang kamu tidak tahu kamu sakit kepala, kurang energi, tapi tidak tahu kenapa. Karena mereka kirim energi negatif. Kalau kamu ada ini atas kamu, mereka bukan lihat terus gimana? Dalam dikarungin gitu. Buka-buka. Begini, Pak. Kecil aja. Ini untuk rumah khususnya. Kalau ini atas badan kamu, maka bukan fokus terus mata kamu. Kita lihat ini berkumpul negatif energi berkumpul atas ini. Bukan lihat kamu. Mas yakin ya? Iya, mas yakin ini. Coba, tapi ini saya bukan ini ya, bukan percaya sama barang beginian ya. Karena kan dalam agama Islam nggak boleh. Cuma lebih ke sugesti aja. Iya. Kenapa biasanya pakai ini? Mata warna biru ini, warna muda. Kita sedih, stres, bosan. Kamu mau kemana? Ke laut atau ke mana-mana. Kamu bisa lihat pelangi. Warna itu menyentuhkan orang. Maksud saya, waktu orang lihat itu, mereka kurang energi. Bukan kamu. Waktu orang lihat warna itu, orang kurang energi. Usnya kamar-kamar bayi di Turki warnanya ini. Kenapa mereka bukan nangis menyantailah dan tidur? Ya. Nama ini apa namanya? Nazar Boncuk. Nazar? Ya. Seperti betulan. Ya. Di bahasa India juga mereka pakai kata Nazar. Oh. Ya. Nazar ini ya. Di Indonesia kan janji. Janji? Nazar janji harus ditepati. Saya bernazar. Ya. Benar, sama di sini juga ada. Ah, bukan. Kita di budaya kita beda. Nazar kata tidak enak. Kalau kamu kurang energi, kurang sehat, waktu malam, oh hari ini kita udah ada nazar. Tolong doakan nanti nazar keluar dari rumah. Berarti si Rizky nazar? Hah? Bukan. Apa dia tidak enak? Alhamdulillah, bukan. Ah, yaudah. Oke, ini. Iya, sorry. Silakan masing-masing, silakan. Ya. Sini. Ini saya beli satu. Iya. Ya. Terus saya beli yang ya. Ini juga gantungan kunci. Ini. Itu untuk mobil. Ya, ini. Depan mobil. Ini untuk size ini rumah. Satu buat saya, satu buat anak saya. Iya. Kan? Cocok. Iya. Untuk anak kamu ya. Iya. Dan ini atas bajunya anak. Iya. Hadiah dari kita. Oke. Sama-sama. Ini juga atas badan. Ini harus satu bagian dari ini. Ini size rumah, ini size bayi, ini size untuk mobil. Wow, ya. Mak. Ya. Saya harus beli ini. Kan dia kan ngambil ini. Ini harus. Ini saya ambil satu. Ya. Jadi kebetulan ini. Jadi ngambek karena nggak bisa ngejual udara. Iya. Saya beli versi miniaturnya. Iya. Ayo mak, kita ajar lah. Nggak bisa pakai rupiah dulu. Itu tidak bisa. Di kampung saya nama ini minimarket. Minimarket. Iya. Begini. Toko lontong. Nah, toko lontong makanan sayur mayur. Udah, itu lontong. Oke. Okay. Nah, lagi. Lontong. Dia menjual ya kayak begini. Barang-barang keseharian. Ah. Oke, silakan Pak. Ya. Ada anak parah mana nih?
Aduh, gak ada anak mananya. Anak orang yang ada anak orang. Iya. Mas. Enggak. Anak mananya mana nih? Wah, sorry. Sorry, Doris Taveria ya. Iya. Aneh. Stranger. Ini apa, anak mana nih? Uang mana? Ottoman Empire War Imp. Ini apa katanya? Bang, Mas. Negara. Gift to God. Self-centered. Udah. Balikin. Anak-anak lu jaga-jaga ini. Ini kan berburu bisa nanti. Siapa yang berburu? Berburu di sini. Di sini mah liburan, bukan berburu. Sekalian ini ya, Mas. Ini, Biang saya dong ngeluarinnya. Ya akhirnya untuk supaya istri gue ngambek, gue punya inisiatif lah untuk beli merchandise atau aksesoris lah, buat tangan lah untuk gue beri ke istri gue di penginapan. Nah tapi ngapain papa pakai beli kapak panas segala, Pak? Itu buat ide juga. Ya oke lah, panah-panah itu anjuran Nabi lah ya. Memanah, berenang, sama ini, kuda, berkuda. Tapi ke mata kan? Iya. Buat ide juga. Buat ide. Cuma kapak mau ngapain? Mau nebang pohon? Ngapain buat kapak? Banyak gunanya. Beli kapak, berguru sama siapa? Wiro Sableng? Enggak jadi malam dingin ya. Malam masih bisa dilawan ya. Sayang. Buka dong pintunya sayang. Masa gitu udah ngambek. Walaupun kamu ngambek kan tetap kita pulangnya bareng. Gimana kamu mau ngambek coba? Cepat atuh buka pintunya. Ayo dong. Ini bebatuan loh nih. Temboknya dingin loh. Sayang. Assalamualaikum. Ayo, nggak jawab dosa. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Udah nggak usah ngambek-ngambek lah kamu lah. Ya udah, kakak minta maaf sih. Udah, kakak minta maaf ya. Oke. Segitu udah mahal. Nanti kakak tunjukin ya. Pencahayaannya kurang bagus di sini. Ayo. Ini enggak sih. Enak ya pakai sarung tangannya. Gak masuk ya? Tadi kamu sendiri dong buat dia. Kapadokia. Ini sih ada harganya. Jangan lihat labelnya apa, price tag-nya. Ini ada fungsinya loh katanya. Apa? Bisa memberikan energi positif bagi kita kalau kita taruh dekat kita. Masa? Ini biru tuh. Kakak tuh suka berbagai cara. Gimana gitu caranya supaya diri tuh gak bete, supaya bikin diri seneng. Makanya pas tadi dikasih miniatur sama kakak, miniatur balon udara gitu kan gemes ya. Udah gitu